Kapolda Jawa Tengah memimpin upacara serah terima jabatan dan pelantikan 7 pejabat utama Polda Jawa Tengah dan 2 Kapolres jajaran Polda Jawa Tengah. Upacara serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dan diikuti Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Abioso Seno Aji dan PJU Polda Jawa Tengah beserta seluruh Kapolres jajaran Polda Jawa Tengah. Pergantian pejabat di lingkungan Kesatuan Polri merupakan hal yang wajar terjadi. Pergantian ini memberikan kesempatan pengalaman dan keluasan wawasan bagi para pejabat yang bersangkutan sebagai bekal dalam pengembangan diri untuk jenjang karir berikutnya sebagaimana dirumuskan dalam sistem pembinaan karir Polri. Kapolda Jawa Tengah memberikan ucapan selamat datang dan selamat atas kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri. Kapolda berharap para pejabat dapat segera menyesuaikan diri dengan jabatan dan lingkungan tugas yang baru. Saja melaksanakan acara sertijab para pejabat utama Polda Jawa Tengah dan Kapolres. Di sini ada terdiri Karorena, Karoboh, kemudian Dir Samapta, Dir Lantas, kemudian Kabid Dokes, Karungkit, kemudian juga Kapolres Sulil, Kapolres Rembang yang serah terima. Serah terima ini memang hal yang biasa ya, term of duty, tour area, di lingkungan Polri sudah biasa. Lalu kemudian juga Pak Kapolda juga berharap kepada pejabat-pejabat yang baru, ini segera running, ya, menggunakan gigi 5 istilahnya kalau mobil. Jadi karena daerah kita ini ada 21 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada, semuanya harus atensi terhadap ini. Dari Jawa Tengah, Bribka Agus Saibumi, Tribrata TV, salam Tribrata.